tidur. Turun! Mereka merampok uang rakyat. Merampok! Mereka tidak pernah peduli kepada rakyat. Kau yang bisa demo di DPR saja, DPR saja. Kan lebih enak kalau kita ributan cewek. Dua enak, udah pada penelitian. Lah gua? Makanya, kalau jadi mahasiswa, itu serius belajar. Kalau urusan cewek, kapan wisudanya? Sebetulnya gua pengen skripsi gua tuh biasa aja, yang penting gua tuh bisa lulus. San. Kita temenan aja ya. Makanya, kamu tuh jangan kebanyakan main Facebook. Kalau kamu gagal, kamu DO. Lo beneran suka sama kodok? Dari sebelum kita gabung PKM, gue tuh udah jatuh cinta sama dia. Bahkan gue udah pernah ngirimin dia kado. Masa? Nonton berduaan dan makan malam tetap tak jadian. Kok perasaan ibu kamu itu kuliahnya udah lama banget gak lulus-lulus ya, Le? Kapan kamu lulus jadi sarjana? Sam! Kau ada apa sih? Masalah apa? Skripsi gue ditolak, sama cewek juga gue ditolak. Ya lu sabarlah, Sam. Bukan berarti lu gagal, Sam. Tuh, lu lihat aja. Kok saya? Beda sama lu, Sam. Lu tuh gampang nyerah. Kenapa sih lu selalu banding-bandingin gue sama Ajab? Gue ya gue, Ajab ya Ajab. Tidakkah cukup yang kau lihat? Pertemanan ini sungguh berat. Nah, gue mau lo selesaiin skripsi lo dan lo jadi seorang sarjana. Dan lo gak perlu nunggu 5 tahun buat buka itu. Tapi tidak di mimpi saja. So, laki-laki jangan tergesa-gesa. Sukses dulu, mapan dulu. Bagi wanita, ketampanan nomor 2, kemapanan nomor 1. Kalau telat lulus, itu bukan aib pribadi. Tapi aib keluarga.